Halo, kau kapan sekolah? Kapan kau sekolah? Sekolah kapan? Sekolah. Iya. Sekolah itu buku lemah sekolah kali. Buku lemah sekolah kali. Oh, buku lek. Kalau ada buku kau mau sekolah? Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nah ini guys, kemarin ada yang tanya, mana si Gire? Gire, Jalu, Buk. Ini namanya Jalu. Ah, kau tidak sekolah? Pak guru tidak ada? Baru kemana? Nah, ini namanya Jalu, guys. Kau kasih bersih dulu ingusmu. Nanti ya. Sama air ya. Kau mau kemana, Jalu? Kenapa kau buka kaki? Ah, kita sama baru. Kuku saya hilang juga ini. Yo, mana? Aduh, guys. Ini kakinya Jalu, kukunya hilang ini. Nanti paman bersihkan ya. Yo. Hai, ini Jalu. Wah. Kau tidak sekolah? Pak guru tidak ada? Kau sudah mandi kah belum? Sudah. Sudah? Baru sudah makan? Sudah makan? Iya. Makan apa tadi pagi? Aduh. Makan apa? Ubi kah? Makan gula tuh. Makan gula? Kau tidak makan nasi? Nasi kah ubi? Gula? Kok makan gula saja? Nah, ini dia belum makan, cuma makan gula saja, guys. Ini mainan apa namanya, Jalu? Kok pegang ini? Kaleng. Kaleng? Baru cara mainnya bagaimana? Mainnya bagaimana? Kasih rumput kah? Oh, dikasih rumput baru dibakar? Baru dikasih lari gitu, eh? Lari. Nah. Kardus, bagaimana coba larinya bagaimana? Kasih lihat sama paman. Oh gitu. Jadi dia keluar asap gitu. Kayak kenapot motor berarti ya? Aye, kau buat sendiri kah? Ah itu bapak yang buat. Bapak kah kau sendiri yang buat? Bapak miliaran kah? Bapak miliaran. Iyo. Kopu bapak. Ui, selamat pagi bapak. Pagi. Kau nak, ini bapaknya Jalu, yo. Sini. Yo, yo. Baik ini Jalu bapak. Main terus sama saya. Iyo. Ayo. Bapak kemulia. Oh bapak kemulia. Iya. Ya guys, ini Jalu bapaknya kemulia dia ke kota. Baru dia main sendiri. Biasa main sama saya. Nanti kau makan nih, Jalu. Kau nanti sama paman. Yo. Nanti biar paman belikan kue. Maukah tidak? Yo. Nanti beli kue. Baru paman masih jaga ini. Nanti pas turun toh. Baru kau putu teman mana? Kau putu teman mana? Teman tidak ada. Teman-temannya pada sekolah deh. Apa itu? Teman? Kemana? Ah, ini kasih bersih dulu. Nah, ini. Kasih bersih dulu. Ah, dibersihkan dulu. Ah, lagi. Ah, gitu bagus toh. Jadi gitu, guys. Tadi pagi Jalu kata cuma makan gula. Makan gula saja toh. Belum makan nasi. Nanti kita beli kue dulu ya, buat gajah perut, jangan kau sakit. Ini sakit paman juga yang kasih obat toh. Saya capek. Sakit apa? Sakit di sini tunggu lagi. Iyo, ah, yang benar. Tapi rumah sekarang ini. Di mana? Di rumah. Di rumah? Oh, gitu.
Pak guru? Buku tidak ada. Kau tidak punya buku? Pak guru tidak ada. Baru kau mau sekolah tidak punya buku. Aduh. Nanti paman belikan buku, kau maukah tidak? Kemarin kau minta ini toh, buku sama bolpoin toh. Yo, nanti kau belajar ya. Paman kasih buku. Iya. Kayak gitu guys, jadi Jalu ini mau sekolah tapi buku tidak ada. Baru Pak guru jam segini kalau di sini sudah jam 8 belum datang karena Pak guru rumahnya jauh. Pak guru rumah mana, Jalu? Iya. Dia berumah di mana? Mulia. Di Mulia. Iya, perjalanan sini Mulia sekitar 1 jam, guys. Jadi memang perjuangan guru di sini tuh sangatlah besar bagi anak-anak di sini. Dan mereka pun senang sekali apabila Pak guru tuh datang untuk mengajar mereka, walaupun setidaknya di dalam itu cara mengajar di sini sama di wilayah lain tuh berbeda. Jalu, kau kapan sekolah? Kapan kau sekolah? Sekolah kapan? Sekolah. Iya. Buku lemes sekolah. Oh, buku lek. Kalau ada buku kau mau sekolah? Benar ya? Nanti paman kasih buku, kasih bolpen, kau ikut sekolah sana. Yo. Baru pulang sekolah baru main sama paman lagi ya. Yo. Nah, gitu guys. Jadi enggak punya buku. Jadi tidak sekolah dia. Ya. Hah? Kenapa anjing? Gonggong. Iya, gimana? Di sana? Aduh. Kau dikejar kah? Kemarin kau dikejar anjing toh? Kau baru belok ke kios. Ah, kau jalan, kalau ada Geo jangan lari. Kalau lari kau dikejar. Kau takut kemarin? Iya. Geo gogok habis itu lari toh. Baru ngejar kau. Baru kau belok ke kios. Kau jangan lari kalau sama Geo, jalan saja. Hei Rian, kau baru bangun baru. Bagaimana ini? Kau udah wake semalam? Iyo. Ah, ini namanya Rian guys. Pagi Rian. Dadah dulu. Ini namanya Rian, ini teman saya juga. Wah kau nak. Wah, ini teman saya, ini dari pendeta juga ini. Iya toh. Yo, Rian ini pendeta. Dia tidak merokok, tidak ngunyah pinang. Iya toh. Ah, baru gigi bersih dia. Baru mau kemana? Pulang? Duka lagi siapa yang meninggal? Anak kecil? Sakit kah? Kemarin siang-siang meninggal. Siang-siang? Umur berapa? Sama Jalu ini besar mana? Umur kecil. Yang kemarin umur yang kecil. Anak kecil? Jatuh kah? Sakit kah? Aduh. Kemarin baru tidak ada yang ini berobat ke saya. Ikut berhati nih. Baru ini mau ke tempat duka? Kau? Ya sudah, kau pulang dulu istirahat, mandi-mandi bersih toh. Baru ke tempat duka. Kapan minggu ke gereja lagi? Ibadah di sana? Sudah jadi kah belum? Yang kemarin di traktor itu toh, kasih rata itu. Sudah jadi? Sudah. Oh. Sudah minggu ke sana ya. Ibadah di sana kok. Yang penting. Iya. Sore kan. Apa? Rambut. Oh, rambut. Ah, sore saja nanti saya kasih LL kan masih masak. Iya. Yo. Iya. Ini tak kasih tahu ya. Ya sudah. Hati-hati. Hati-hati Rian. Itu namanya Rian. Jalu. Namanya Rian guys. Dia bapaknya itu pendeta di gereja. Jadi yang tanya saya. Aku nama bapak. Iyo. Kok bapak pendeta juga?
Ah, ini bapaknya Jalu juga pendeta, guys. Begini kegiatan pagi kalau di Puncak Jaya anak-anak. Biasa kalau anak yang di atasnya Jalu sedikit ini langsung sekolah dia, langsung masuk kelas. Nunggu Pak Guru datang, belajar. Seperti kemarin yang saya videokan, itu kegiatannya ya jam 10 istirahat. Habis istirahat, masuk sebentar baru pulang. Ini sekolah, ini sekolah. Yo, nah ini karena sekolah, guys, pakainya seperti ini. Kau mau sekolah seperti itu kah, Jalu? Kau mau? Nah yo, nanti kalau paman kasih buku, kau sekolah eh? Buku apa dong? Yo, nanti paman belikan, maukah tidak? Iya, paman belikan. Tapi kau janji sekolah eh? Yo, paman belikan buku sama bolpen eh? Itu guys, anjing jadi itu. Anjing? Kau dengar? Jadi Gi Jalu ini nggak mau sekolah karena nggak punya buku. Buku sama bolpen saja tidak punya. Anak sekecil ini kalau di tempat lain tuh sudah dia menggambar, dia menggambar saja di aspal pakai batu. Karena buku sama kau gambar apa? Kau gambar apa itu? Kau menggambar apa itu? Jalu itu. Hah? Jalu. Ah, ini dia, guys. Kau gambar sudah? Nanti paman belikan buku. Kau mau gambar apa? Dia menggambar di aspal, guys. Kalau di tempat lain, anak sekecil ini dia sudah menggambar di HP, di buku, senang dia, di tembok. Sedangkan di sini tidak ada tembok, papan kayu. Kau menggambar apa aja lu? Menggambar apa itu? Peta. Peta? Iyo. Oh iyo. Oke guys, nanti saya berikan buku lah sama Jalu nih, biar dia bisa menggambar. Tidak apa-apa. Yang penting bisa melihat orang-orang sini itu tersenyum, itu udah senang sekali saya. Tidak perlu harus istilahnya ada imbal baliknya, nggak perlu. Yang penting itu ikhlas membantu masyarakat, membantu anak-anak, membantu saudara-saudara kita yang sudah satu nusa satu bangsa. Tentunya yang saya yakini sekarang adalah Papua itu Indonesia. Di Papua akan selalu jaya karena bergabung dengan Indonesia. Saya sangat berharap banyak, janganlah Papua ini pecah. Persatukan Papua ini dengan Indonesia. Satukan, yakinkan kalau orang Papua itu memang orang Indonesia. Kita tuh beda suku, satu bahasa. Memang kita tuh di negara Pancasila, satu suku, beda suku, beda bahasa, kita tetap satu Indonesia. Hei, jangan dimakan Jalu, kotor, tidak baik. Ah, buang. Maluk itu. Ah, maluk. Tidak baik. Nah, kotor. Kotor. Nah, kau tahu kotor baru. Jangan dimakan, ya. Tidak baik. Iyo. Seperti ini, guys. Kalau pengen melihat kemarin ada yang tanya, paman, kasih lihat Jalu. Jalu yang mana? Jalu, muk. Nah itu guys, Jalu. Saya mau belikan buku sama bolpen biar dia mau sekolah. Jalu, muk. Ah, habis dari kah? Yo. Iya. Ah. Kau dari mana? Kau mau buku? Kau mau buku kah tidak? Eh, beli buku, mari. Ayo, sana.
kita mau belikan Jalu buku, guys. Biar kau mau sekolah. Kau mau sekolah kah tidak? Kau sekolah, he? Yo. Di sini ada buku kah? Ada? Beli. Hah? Tidak ada orang. Beli. Woi, Bang, ada buku tulis kah? Yo, sama bolpen satu. Jalu sudah dibelikan buku, harus sekolah. Yo, kau belajar, ikut belajar di sekolah sana, eh? Yo, satu saja, Bang. Sama bolpen satu. Ah, itu Jalu. Nah, itu. Nih, kau buku. Buku Jalu. Nah, pegang. Cih, Bang. Benar, kau belajar deh. Nanti paman tulis di situ buku Jalu. Oke, wah, kau nak wah. Oke, Jalu. Oke, guys, gitu aja. Ini kita udah belikan. Yang penting kau belajar deh. Kau butuh apa-apa? Oh iya. Bang, kue, Bang. Yang ini? Berapa? 5.000. Iya. Wah, Jalu. Kau belum makan toh? Yuk, kau makan ya. Yuk. Oke, guys. Jalu, Jalu. Hei, dadah. Dah. Oke, Jalu, paman masuk dulu ya. Yuk, lihat kamera dulu Jalu. Lambaikan tangan. Dadah. Dadah, dadah. Dadah. Oke, guys, gitu aja, guys. Ini sekilas tentang Jalu, teman yang suka bermain dengan saya. Ah, tidak baik Jalu. Ah, makhluk itu, makhluk. Jalu ini sering bermain dengan saya. Oke, guys, gitu aja. Tetap stay tune di channel saya. Kalau suka, subscribe, kasih like, komentar yang baik saja ya. Yo. Oh, yo. Itu, guys. Hei, pagi Bapak. Papua Indonesia, Papua Jaya. Kinaonak. Wah. Wah, wah. Dadah, Jalu. Dadah. Dadah.